kita di Tadika. Okay, saya rasa ini memang sangat-sangat-sangat unik. Pichi memang suka kan kanak-kanak. Dia kalau ada kanak-kanak, dia ada orang yang ke depan sekali. Sebab nama-nama dia, seorang ibu dia minat sangat dengan anime. Anak dia pun dinamakan dengan nama berusukan anime. Contohnya nama Adani Aurora Hideki, Afika Yunaru, Ashikin Rei Hikaru, Kiruwa Hakimi. Afika Yunaru. Who's Adani Aurora Hideki? Ini nama betul semua kan? Siapa? Nama sebenar mereka. Hafizah Abdul Rahman. Tapi mak dia. Mak dia. Semua ini anak. Anak semua berapa orang? Empat orang. Alhamdulillah empat orang. Macam mana? Sekarang 7. Okay. 5. 3. 2. Saya nama ni memang unik lah. Terima kasih tuan. Tapi memang nama ni diberikan. Suaminya orang Jepun? Tidak, suami orang Jawa asli. Tapi nama ni diberikan kerana minat pada anime. Ya, kerana kami suami isteri minat anime. Jadi suami isteri minat. Ya, minat. Nama anak pun ada unsur-unsur pula. Ya. Nama anak Bici pun nanti kalau minat dengan nama-nama tertentu. Ya, okey. Jadi hari ini kita berbicara berkaitan dengan hidangan Sicilik. Hidangan Sicilik. Dan sebenarnya tahu, Hafizah ataupun lebih dikenali dengan Mama Hafizah. Ya, saya. Menerbitkan satu buku iaitu Hidangan Sicilik. Okay. Daripada Mama Hafizah. Hidangan Sicilik ni untuk Sicilik ataupun dimasak bersama dengan Sicilik yang sesuai macam mana? Sebenarnya hidangan, buku hidangan Sicilik ni khas untuk kanak-kanak yang berusia 2 hingga 6 tahun. Tapi dia adalah diolah daripada resepi family kami. Iaitu sebenarnya ia sesuai untuk keluarga. Cumanya bila kita nak buat untuk dewasa, kita kena buat pedas sikit ke, macam tu kan. Dan saya sempat tak tadi melihat, katanya macam Mama Hafizah banyak menggunakan, katanya mengesyurkan daging kambing. Ya, benar. Keju dan sebagainya. Mungkin orang kata daging kambing tu macam apa? Panas. Mungkin komen Mama Hafizah sendiri. Sebenarnya dalam buku ni ada 5 signature bahan yang saya gunakan, iaitu minyak zaitun tulen, lepas tu ada daging kambing, keju, plum tomato dan juga bawang Holland. Sebenarnya sebab digunakan daging kambing ni kerana persepsi berbeza masyarakat kita kan. Tapi disebabkan kajian oleh saintis Amerika menyatakan bahawa sebenarnya elok, kadar kalsium yang elok untuk kanak-kanak. Dan dagingnya lebih enak dan lembut, actually tekstur dia. Kira. Yeah, why do you like food? You like your mother, your mom's cooking? Yes. Which one? Lasagna. What? Lasagna. How about you? You think you want to eat? Duck. Lasagna. Lasagna. Say by your brother. You know. Can you put some chilies? You like chilies? No, only chili. Tomato? What's your favorite food? Your favorite food? What is it? Cheese and bread and berry and chocolate. Pizza. How old are you? 3. Cute lah. Macam watak anime juga. Thank you, saya. Bila mereka satu makanan, susah tak pada mereka untuk memberi pada mereka ataupun saya difahamkan ada nama-nama tertentu yang agak unik juga. Macam ni lah, Mama. Katakan, kita kan berbual sayur, kata. Nak beritahu dia khasiat dia, bukan hanya kita masak. Kita nak terangkan bahasa yang mudah, nak simplify kan. Kalau kita sebut tentang multivitamin, dia nampak besar kan. Jadi, perkara yang mudah, yang berkhasiat. Sebab, kerana bila nampak sayur, dia macam takut. Contoh, saya suka buat dari segi bercerita. Contohnya, apple. Saya cakap kan, kakak tak suka buah-buahan, tak suka buah-buahan. Jadi contoh apple, saya cakap, buah apple kan? Okey, dia ada green colour, saya cakap. Ada warna merah, saya katakan. Lepas tu, tahu tak dalam apple ada berapa biji dalam apple tu? Jadi dia nak kira. Lepas tu, saya cakap, tahu tak masa dulu, zaman kanak-kanak dulu, adalah seorang, budak sama macam dia juga. Dia tengah baca buku bawah pokok apple. Lepas tu, bawah pokok apple ni, saya kata, tiba-tiba dia tengah baca buku, jatuh buah apple tu. Lepas tu,
Dia kata, kenapa buah apple ni jatuh? Dahilah, baru dia tahu pasal graviti. Saya kata siapa? Sir Isaac Newton. Maksudnya, daripada makanan je kita belajar dan kita tentang sains. Itulah uniknya buku hidangan Sicilik ni. Sebabnya, dia... pihak PTS Millennial Senyabat ingin memastikan ianya bukan sekadar untuk buku resepi, tapi ada trivia trivia yang boleh dibaca oleh anak-anak. Ya. Okey, nampak dia orang dah boleh buat sendiri. But it's too big lah, Kiwi. You like vegetables or not? Yes. What is your favorite vegetable? Cucumber. Cucumber. How about you? Salad. Okay, that's why so many salad here. Okay. Why don't you eat your sandwich now? Okay, try to eat. You want to try? Cooking for you. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, don't get the cheese, kan? Oh, the cheese. Yeah, put some cheese. Okay. Okay, bagi Mama Pizza sendiri. Dalam buku hidangan Sicilik ni ada 40 lebih buah resipi ya. 45. Yang kebanyakannya memang idea kreatif Pizza sendiri. Sebenarnya idea bersama anak-anak. Kami mempunyai 300 resipi koleksi resipi. Tapi telah di list downkan kepada 45 saja. Khas untuk buku pertama bersama anak-anak. Dan saya pernah lihat kadang-kadang ni anak-anak ni lebih tertarik dengan warna-warna pada makanan. Benar. Warna, bentuk, saiz amat penting bagi kanak-kanak. Jadinya macam tadi kan Tuan Fizy cakap terlalu besar. Benar. Jadi kita perlu potong bentuk triangle, bentuk segitiga. Macam tu. Jadi bread ni kita boleh potong jadi ekor cookie cutter, jadi banyak-banyak bentuk. Dan ada terlihat di macam sandwich ni. Help me lah. Why don't you eat your own sandwich? Kalau you want to try? You want to try? More for you. Want to try? Ayah datang sana sekali ya. Ini ayahnya saja ada di belakang sana mengambil foto-foto. Tak boleh ke depan sekali. Ayahnya nak privacy. Malu. Assalamualaikum. Hakimi. Budak cheese. Dia suka dia. Itu ayahnya. Ini ayah dia ni. Terima kasih kepada Mama Fiza. Kepada anda di luar sana boleh mendapatkan buku hidangan Sicilik ni daripada Mama Fiza yang memang ada di pasaran sekarang. Ada mengandungi 45 resipi istimewa merangkumi sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, maupun cuci mulut, snack, makanan ringan yang menggunakan bahan semula jadi. Terima kasih. Arigato. Arigato. Kini Ashikin Rekaru Afrika Gidaru Aurora Hideki. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Lepas ni ada dulu. Graffiti Lighting Selepas ini game saya. You love children so much. I have to get married first. Sabar ya, Cik Fitri. Okay. Sama juga dengan Cik Nurul ya. Comel ya.